kurang dari 3 pekan pemungutan suara 14 Februari 2024, sejumlah tokoh nasional turun gunung membantu kampanye para capres-cawapres yang didukungnya. Yusuf Kala untuk Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Megawati untuk Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan yang terakhir, Presiden Joko Widodo mengutarakan Presiden berhak kampanye. Di lapangan Tegalega, Minggu pagi hingga siang kemarin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, hadir di kampanye akbar Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1. Kampanye digelar Partai Nasdem dan dihadiri Ketua Umumnya Surya Paloh. Bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera, Nasdem mengusung Anies dan Muhaimin Iskandar sebagai kontestan Pilpres nomor urut 1. Kehadiran JK adalah yang kesekian kali sejak mengumumkan mendukung Anies sebagai Capres 2024. Surya Paloh berterima kasih atas dukungan JK yang memberi suntikan moral bagi pasangan Anies Muhaimin serta partai pengusungnya. Nah, kita berterima kasih atas kedatangan Pak JK. Ini satu kehormatan bagi kita semuanya. Ya, bagaimanapun juga ini membesarkan hati kita, memberikan tambahan, katakanlah moralitas, ya kan, motivasi untuk kesiapan menghadapi pemilu ya. Bukan kali ini saja JK tampil di kampanye Anies. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kota kelahirannya, JK menjamu Anies. Bahkan di Jawa Timur, JK ikut keliling menyapa warga bersama Muhaimin Iskandar. Sebelumnya, pada Desember lalu, JK sudah mengumumkan mendukung Anies sebagai Capres 2024. Saya mengajar politik Anies. Dulu di Universitas Parmenida, dia cuma kita makan siang sama-sama. Dan saya memberikan mereka isu-isu dan pengalaman dunia tiap rumah. Dari situ saya mengerti bahwa Anies tidak memiliki persoalan. Tak cuma JK, yang turun gunung juga Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI. Mega, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berjoget bersama kelompok musik Sleng yang mengumumkan mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD kontestan Pilpres nomor urut 3. Dengan kita bikin lagu baru, ngerekam lagu, bikin musik, itu ada energi yang ngedorong kita semakin yakin bahwa kita harus menyatakan diri, dan hari ini kita bisa mulai di Jalan Botot bahwa Sleng mendeklarasikan bahwa kita dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan lagunya gimana? Salam Meta. Sleng adalah tokoh di musik Indonesia yang membantu Joko Widodo selama 2 periode, 2014 dan 2019, berkampanye sebagai calon presiden. Dan tak cuma para mantan presiden dan wakil presiden yang turun gunung. Joko Widodo yang masih menjabat sebagai presiden pun menuturkan dirinya berhak berpihak di Pilpres dan berkampanye untuk yang didukungnya. Tak tanggung-tanggung, Jokowi mengucapkannya 2 kali dalam rentang 3 hari. Di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, di samping Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan, serta pimpinan TNI termasuk Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan.
tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Supaya anak-anak kita... Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang adalah putra sulung Jokowi. Siapa yang manjur membantu kampanye Capres-Cawapres yang didukungnya? 16 hari lagi, Rabu 14 Februari adalah jawabannya. Tim Liputan Kompas TV.